Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, glory glory Manchester United. Klub Serie A, Juventus dilaporkan belum menyerah untuk mendapatkan tanda tangan Mason Greenwood. Sinyonya tua dikabarkan akan mencoba meyakinkan sang pemain untuk pindah ke Turin di musim panas nanti. The Sun melaporkan bahwa Juventus masih berminat pada Greenwood. Mereka akan mencoba merekrutnya di musim panas nanti. Mereka sudah menjalin komunikasi dengan agen Greenwood. Mereka menyatakan ketertarikan untuk memboyong sang pemain ke Italia. Greenwood dikabarkan cukup tertarik dengan tawaran Juventus ini. Jadi ia dan sang agen sedang mempelajari tawaran tersebut. Menurut laporan yang sama, Juventus ingin merekrut Greenwood sebagai pengganti Federico Chiesa. Winger asal Italia itu dikabarkan tidak masuk dalam skema Thiago Motta di musim depan. Sehingga mereka butuh pengganti yang bagus di lini serang mereka. Greenwood biasanya beroperasi di sayap kanan dan ia juga bisa bermain sebagai penyerang tengah. Jadi Juventus merasa Greenwood bakal jadi opsi yang bagus untuk tim mereka. Manchester United sendiri dikabarkan tidak keberatan melepaskan Greenwood ke Juventus. Namun mereka meminta bayaran sekitar 30-40 juta euro untuk jasa penyerang 22 tahun tersebut. Spekulasi masa depan Bruno Fernandes memasuki babak baru. Kapten Manchester United itu dilaporkan menjalin komunikasi dengan beberapa klub top Eropa beberapa hari yang lalu. Dilansir Fabrizio Romano, Bruno mulai bergerak. Ia mulai menjalin komunikasi dengan klub-klub top Eropa belakangan ini. Menurut laporan Romano, agen Bruno Fernandes, Miguel Pinho keliling Eropa pada pekan lalu. Ia dilaporkan bertemu dengan sejumlah klub top Eropa. Mereka dikabarkan membicarakan masa depan Bruno. Ada indikasi bahwa Fernandes mulai mempersiapkan kepindahannya dari Manchester United di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Fernandes akan segera membuat keputusan terkait masa depannya. Sang playmaker sebenarnya masih bahagia di MU. Ia ingin memenangkan lebih banyak trofi juara bersama Setan Merah. Namun di sisi lain, ia ingin melihat bagaimana rencana proyek MU untuk musim depan terutama terkait siapa manajer MU musim depan. Jika sudah ada kejelasan, baru ia akan menentukan apakah bertahan atau pergi dari MU. Untuk saat ini, Fernandes menyerahkan seluruh masalah masa depannya kepada sang agen. Ia saat ini fokus mempersiapkan diri agar fit tampil bersama timnas Portugal di Euro 2024 mendatang. Ex-Manchester United, Robby Savage memberikan pendapatnya terkait masa depan Erik ten Hag. Ia percaya sang manajer layak diberi kesempatan lagi untuk menangani Manchester United. Savage sendiri masuk dalam kategori kedua. Ia menilai ten Hag layak diberikan kesempatan untuk mempertahankan pekerjaannya di MU. Savage menilai MU harus mempertahankan ten Hag setidaknya hingga akhir tahun 2024 nanti. Ia menilai sang manajer telah membuktikan bahwa ia memiliki sesuatu yang diperlukan untuk jadi juru taktik Setan Merah. Savage berpendapat bahwa Ten Hag layak diberi kontrak baru pasalnya ia bisa membawa MU menutup musim dengan trofi juara dan membawa MU lolos ke Eropa. Ia menyebut pencapaian ini lebih bagus dari manajer-manajer top lainnya sehingga ia layak dipertahankan. Menurut laporan yang beredar di Inggris, nasib Ten Hag akan ditentukan pada pekan depan. MU akan segera mengumumkan apakah sang manajer dipecat atau dipertahankan di musim panas nanti. Ada kabar baru beredar seputar perburuan bek tengah baru Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan mencoba merekrut Ousmane Diomande dari Sporting Lisbon. The Express melaporkan bahwa MU kini mengarahkan radar mereka ke Portugal. Mereka ingin merekrut Ousmane Diomande dari Sporting Lisbon. Sang bek baru 1,5 tahun membela Sporting. Namun ia menunjukkan performa yang impresif di bawah asuhan Ruben Amorim. Di usianya yang masih 20 tahun, Diomande diyakini bisa berkembang lebih baik lagi di masa depan. Jadi MU tertarik untuk memboyongnya di musim panas nanti. Alasan lain mengapa MU ingin merekrut Diomande karena mahar transfernya cukup terjangkau. Sang bek dikabarkan punya klausul rilis yang cukup terjangkau. Ia bisa diamankan di kisaran 40 juta euro saja. Harga ini masih sesuai dengan budget transfer MU. Jadi Setan Merah akan mencoba memboyongnya di musim panas nanti. Saga manajer Manchester United berlanjut. Ineos dilaporkan masih mendambakan Gareth Southgate untuk menjadi manajer baru Setan Merah. Di mata Ineos, Southgate memiliki profil yang tepat untuk menjadi pelatih baru Manchester United. Mereka terkesan dengan pekerjaan Southgate di timnas Inggris.
Sejak ia menjabat, ia mampu mengembangkan timnas Inggris menjadi salah satu tim yang ditakuti kembali di Eropa. Ineos juga ingin MU ditangani pelatih lokal Inggris, sehingga Southgate diklaim memiliki profil yang tepat untuk menangani Setan Merah. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU akan sangat sulit untuk mendapatkan tanda tangan Southgate di musim panas ini. Sang pelatih berkomitmen penuh bersama timnas Inggris. Ia saat ini fokus untuk membawa The Three Lions menjuara Euro 2024. Jika menunggu hingga Euro 2024 berakhir, persiapan MU untuk musim 2024-2025 bakal mepet atau bahkan telat. Jadikan Southgate untuk menangani Setan Merah cukup kecil. Klub Premier League, Manchester United dilaporkan akan menuntaskan perekrutan pertama mereka di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan akan mengamankan jasa James O'Ferry dari Perth Glory. Manchester Evening News melaporkan bahwa MU akan segera mengesahkan perekrutan pertama mereka di musim panas ini. Mereka akan mengamankan jasa James O'Ferry dari Perth Glory. O'Ferry merupakan bek muda berbakat yang memperkuat Perth Glory. Ia masih berusia 16 tahun, namun ia sudah mulai mencuri perhatian sejak tampil apik di sesi pramusim tahun 2023 saat Perth Glory menggelar uji coba melawan West Ham. O'Ferry diyakini bakal berkembang jadi bek kanan top di masa depan. Jadi mereka ingin mengamankan jasanya di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah menjalin komunikasi dengan sang bek beberapa hari terakhir. O'Ferry dikabarkan akan diberi kontrak beasiswa kepada sang bek. Nantinya ia akan masuk dalam akademi Manchester United. O'Ferry dan keluarganya dikabarkan tertarik dengan tawaran ini. Jadi mereka dikabarkan akan segera teken kontrak bersama MU. O'Ferry sendiri diproyeksikan masuk tim utama MU untuk 2-3 tahun mendatang. Ia dipersiapkan sebagai pelapis Diogo Dalot di sisi kanan pertahanan MU. Karir Anthony Martial di Manchester United memang tak sesuai ekspektasi, namun tiga klub sudah mengantre untuk mendapatkannya musim panas ini. Anthony Martial kini tengah mencari klub baru setelah Manchester United memilih untuk tidak memperbarui kontraknya yang kedaluarsa pada Juni 2024. Per Sky Sports, dua Liga 1 Lyon dan Marseille tertarik mendapatkannya, begitu pula dengan raksasa Turki Beşiktaş. Awal pekan ini, Martial mengumumkan di media sosial bahwa dia akan meninggalkan Old Trafford dan mengakhiri masa bakti 9 tahunnya untuk The Red Devils. Striker asal Prancis itu dihantam cedera bertubi-tubi dalam beberapa musim terakhir, namun nampaknya kondisi tersebut tak membuat para calon peminangnya gentar. Laporan lain menyebutkan bahwa klub-klub di Meksiko, MLS, dan Arab Saudi juga memantau kondisinya, namun dikabarkan bahwa Martial lebih memilih bertahan di Eropa. Mengingat kontraknya akan segera berakhir, Martial bakal memulai negosiasi dengan klub-klub yang tertarik padanya karena ia bisa diboyong gratisan. Manchester United mendapat sinyal positif dari Barcelona untuk mengangkut gelandang incaran lama mereka, Frenkie de Jong, pada bursa transfer musim panas 2024. Klub raksasa Catalan baru-baru ini diklaim sudah membidik satu nama pemain Liga Inggris untuk menjadi suksesor pesepak bola asal Belanda di Spanyol. Seperti diketahui, Setan Merah sudah santer dikaitkan dengan kepindahan De Jong sejak Erik ten Hag diangkat sebagai manajer di Old Trafford. Kedua pihak pernah menikmati momen sukses saat berkarier dengan Ajax, sehingga diharapkan bakal bereuni di klub Liga Inggris. Sayangnya, upaya MU mendekati Frenkie De Jong kerap kali tak berjalan sukses. Pemain berusia 27 tahun konsisten membantah dirinya enggan pergi dari Barcelona. Dia juga mengaku bahagia memperkuat Barca sebab tim tersebut merupakan klub impiannya. Akan tetapi, kabar terkini justru mengungkap Barcelona sendiri yang mengirim sinyal pihaknya berpeluang melego Frenkie de Jong di jendela transfer mendatang. Laporan di Spanyol yang dilansir dari Football Transfers mengungkap Blaugrana sudah mulai mencari sosok idaman untuk meneruskan kiprah de Jong dalam skuad. Calvin Phillips jadi nama yang dilirik Barcelona, mengingat dia tengah tersisih dari skuad Manchester City dan nyaris tak punya masa depan di Etihad selepas kembali dari masa pinjaman bersama West Ham. Lisandro Martinez dinilai tak tergantikan di Manchester United. Bek Tottenham Hotspur asal Argentina, Cristian Romero, yang mengungkap pendapat itu. Di MU musim 2023-2024, Lisandro Martinez banyak menghuni ruang perawatan. Dia mengalami beberapa cedera hingga tak bisa tampil di lapangan. Cedera lutut, cedera kaku, dan masalah pada otot betis yang membuat Lisandro Martinez absen lama dari Man United. Dalam catatan Transfermarkt, bek 26 tahun itu melewatkan 36 pertandingan Setan Merah. Pentingnya Lisandro Martinez untuk MU tersaji di final Piala FA 2024. MU menang 2-1 atas Manchester City, bek asal Argentina itu tampil prima, bahkan sampai dipuji Pep Guardiola. Rekan setim Lisandro Martinez di timnas Argentina, Romero, memberikan pujian. Red Devils tak mempunyai pemain seperti Lisandro Martinez di skuad.
Lisandro Martinez datang ke MU pada musim 2022-2023. Dalam dua musim terakhir, dia meraih trofi. Lisandro Martinez membawa MU juara Piala Liga Inggris pada musim lalu. Kebersamaan Altay Bayindir dan Manchester United nampaknya tidak akan bertahan lama. Sang kiper dilaporkan akan cabut dari Old Trafford di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Bayindir ingin pindah dari MU karena masalah jam bermain. Ia memang jadi pelapis Onana. Namun di musim ini ia hanya satu kali bermain saja di tim utama MU. Menurut Bayindir, jam bermain itu sangatlah kurang bahkan untuk status pemain pelapis. Jadi ia memutuskan untuk pergi di musim panas nanti. Menurut laporan itu, Bayindir saat ini ambil ancang-ancang untuk cabut ke Skotlandia. Ia diminati oleh raksasa Skotlandia, Celtic. Celtic sedang mencari kiper baru setelah Joe Hart pensiun baru-baru ini. Mereka tahu bahwa Bayindir punya rekam jejak yang bagus di Turki bersama Fenerbahce. Jadi mereka yakin sang kiper bakal jadi opsi yang bagus untuk tim mereka. Menurut laporan itu, Celtic saat ini sedang membahas proses transfer Bayindir. Mereka berencana mengontrak sang kiper dengan durasi 4 tahun. Ada rumor baru seputar aktivitas transfer Manchester United di musim panas nanti. Setan Merah dikabarkan tidak jadi merekrut Michael Olise di musim panas nanti. ESPN melaporkan bahwa transfer Olise di musim panas nanti nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Karena MU memutuskan untuk tidak membeli winger baru di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, alasan MU tidak merekrut Olise karena dana transfer mereka sangat terbatas. Di sisi lain, MU punya beberapa kebutuhan yang lebih mendesak. Mereka butuh striker, gelandang dan bek tengah baru di musim panas nanti. Jadi dana transfer mereka akan mereka fokuskan ke tiga posisi tersebut alih-alih membeli winger baru di musim panas nanti. Alasan lain mengapa MU memutuskan untuk tidak merekrut Olise karena mereka punya stok winger yang memadai. Di pos winger kanan masih ada Anthony. Selain itu Amad Diallo juga menunjukkan perkembangan yang signifikan di musim ini. Jadi jika mereka ditinggal Jadon Sancho, pos winger kanan mereka masih aman sehingga mereka belum membutuhkan jasa Olise.